Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif rahimallahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi'ulumi bidanya. Mas'alatun situ. Jika berserta. Dan jika berserta makmum dengan imam pada perbuatan sembahyang yang lain daripada takbiratul ihram. Ya, dia serta dengan imam. Mana imam rokok, dia pesan rokok. Serentak. Ya. Ha. Sepatutnya dia mengikori. Setelah sampai kepada rukun yang dikasat, barulah makmum bergerak. Itu kaedah yang terbaik. Sebab innama ju'ilal imam liyutammah. Dijadikan imam untuk diikut, bukan untuk disertai atau diburu. Imam dia kejauh. Habis. Jadi jika berserta makmum dengan imam pada perbuatan sembahyang tetapi yang lain daripada takbiratul ihram dan salam. Kalau takbiratul ihram itu tak boleh. Tak sah. Dan pada salam. Jawab dia apa ni? Tiada mengapa. Tetapi makruhun. Makruh. Makruh mana yang meluput akan fadilat jamaahnya. Dia penat, dia datang surau masjid, tak dapat apa, kosong. Ya, kalau sekiranya dia buat tadi serentak dengan imam. Imam rakaat, dia sama rakaat. Eh, tidak sama. Lama tu imam tanya, kau nak jadi imam ke? Ya, kau kejar belakang apa hal ni? Ya, terbaik imam sampai kepada rukun maksud. Imam nak pergi rakaat, dah sampai rakaat, baru kita turun. Dan imam pula kena faham bila makmum tertib dia betul gitu, dia jangan cepat sangat. Ya, dia pun turun, makmum turun, dia pun naik, dan makmum pula kejar dia orang. Ya, dia kena tertib betul. Jadi masalah ni kalau berserta, kalau tanya apa hukum imam dengan makmum serentak lain daripada takbiratul ihram dan salam, hukum dia sah tapi ma'al karah, serta makruh. Hukum dia makruh. Bila makruh meluputkan fadilat jamaah. Habis. Dan jika terdahulu makmum akan imam pula, dia pula pergi rokok, imam rokok, dia rokok, atau terkemudian dengan satu rukun fi'li, jawab dia tidak batal sembahyangnya tetapi haram. Tengok ya, mana perbuatan tu adalah haram tapi batal, tak batal. Yang tadi makruh kalau segentak, maka meluputkan fadilat pahala jemaah dia tak dapat kalau dia segentak. Kalau dia potong imam satu rukun fi'li, jawab dia haram terdahulu makmum daripada imam dengan satu rukun fi'li yang sempurna. Eh, kalau tak sempurna, contoh dia pergi rokok, jadi dia belum bangkit, imam dah rokok, itu tak sempurna satu rukun lagi. Dia sempurna satu rukun, dia rokok, imam dah rokok, dia tidal, itu sempurna satu rukun. Kalau dia masuk kedua, dia terus sujud, tunggu batal tu. Ya, dua rukun fi'li dia potong batal. Jadi maksud di sini dikatakan menyempurna, meninggalkan tadi iman dengan sempurna tu. Satu rukun fi'li yang sempurna, misal seperti rokok makmum dan bangkit ia daripadanya padahal imam lagi berdiri. Itu kalau sekiranya sempurna. Ha. Kalau tidak, maknanya makruh. Kalau sempurna tu hukum dia haram. Kemudian masalah jika terkemudian makmum. Yang tadi dia terdahulu. Yang ni dia terkemudian. Pernah dia macam pesen semayang ni. Imam dah bangkit, dia lambat. Dia masuk rukun lain baru dia nak pergi. Tak ada apa saja style dia. Style jahil ni. Macam-macam hal. Dia kata sebab syaitan ditipu kita macam-macam hal. Dalam semayang dia akal ni lagi. Tak ada ilmu kena akal dia. Tengok sini ya. Dia kata jika terkemudian pula makmum daripada imam, tapi sebab uzur. Dia kalau terkemudian ada dua. Satu tak ada uzur, satu ada uzur. Kalau uzur, contoh dia tengok belakang. Orang muafiq, ya, ada uzur. Contoh tu imam semayang. Bila imam baca fatihah, dia diam. Bila amin je, imam pun, dia pun baca fatihah, imam baca surah. Kan? Imam baca surah pula, baca inna ataina, habis.
Pendek, dia pun sekerat, imam dah habis. Bermakna memang dia tertinggal tu. Apa hukum di situ? Hukum dia tu dia muafik. Wajib dia menyempurnakan Fatihah dia. Dan dimaafkan dia tiga rukun panjang. Mana rukun panjang? Imam rakaat, yang tidak tak boleh lagi. Yang tidak rukun pendek. Bagi sujud, dia tak habis Fatihah. Boleh habiskan lagi. Imam duduk antara sujud, tak apa lagi. Boleh lagi. Imam sujud yang kedua tu masuk rukun ketiga tu. Tak apa lagi, boleh lagi. Imam bangkit, ia daripada sujud yang kedua pergi rakaat lain. Tegak aja imam, dia tak habis Fatihah, dia kena ambil dua pilihan. Kalau dia nak pakai semayang dia, dia kena niat mufarakah pada imam. Ya, kalau dia nak kekalkan imam dia, makmum dia, dia tinggalkan Fatihah terus. Stop. Bermakna, lepas salam imam kang, dia kena bangun balik. Tambah satu rakaat, kan? Sebab dia dah tinggal satu rakaat. Ha, jangan dia tak pilih tu. Ya, dia masuk tegak aja, dia tak buat pilihan. Ya, sama ada dia nak ikut imam atau nak semayang sini. Tak buat pilihan, lama. Jawab dia, dia tak pilihan. Jawab dia batal semayang. Yang dia jenis ni, saya tak pilih mana-mana, saya tak mengundi. Saya tak ada mana-mana. Batal semayang. Ya, kat sini batal semayang. Habis. Jadi maknanya dia kena dua pilihan. Kalau dia nak cepat, dia pakai Fatihah hari, dia kena tinggal. Dia niat, aku mufarakah hari imam. Ada semayang seorang je lah habis. Kalau dia nak kekal jemaah lagi, bermakna dia selalu put satu rakaat. Jadi kang imam salamkan, dia kena tambah terkan lagi. Habis. Itu kalau sekiranya dia makmum yang muafiq. Apa makna muafiq? Orang yang dapat kadar masa membaca Fatihah sebelum imam tua rokok. Ya. Dia masuk semayang, dia takbir Allahu Akbar. Sebelum imam rokok, masa membaca Fatihah yang sederhana dia dapat. Mana kalau dibaca lepas tu. Sekarang dia tak baca. Sebab apa tak baca? Tak baca tu banyak hal. Sebab tak baca dengan sebab dia dengar imam baca Quran, baca ayat tadi kan. Atau tak baca tadi dengan sebab dia terleka. Kan? Imam baca Fatihah, tiba-tiba lepas baca imam pun tarik surah sedap. Oh, dia dengar, dia hayal. Imam pun habis surah, dia tak baca Fatihah lagi. Ha, dia tak ada rokok tu. Ya, dia kira muafiq. Mana masa baca Fatihah dalam sebelum imam rakaat dia dapat. Berlainan masbuk. Masbuk dia tak ada masa tu. Dia datang, dia takbir je baru nak baca, imam dah rakaat. Itu dia jangan baca, dia terus turunnya. Ya, itu Fatihah dia ditanggung oleh imam sebab dia masbuk. Ta'rif masbuk muafiq kena faham. Kemudian hukum dia pun kena tahu juga. Ta'rif dia tu, masa. Ketiga imam belum rokok, bersama-sama kiam berdiri dengan kita tu, masa tu kalau kita baca Fatihah sempat tak? Kalau sempat, nama dia muafiq. Kalau tak sempat, nama dia masbuk. Hukum muafiq dia kena tamam, sempurnakan Fatihah dia. Dan dimaafkan tertinggal tiga rukun yang panjang tadi. Kalau masbuk, dia stop turun rokok yang bersama imam. Ya? Ha, jadi beramafi masbuk, dia tiarakan, dia boleh berlaku kan? Jangan kita datang rakaat pertama mula-mula awal muafiq, rakaat kedua boleh jadi masbuk. Contoh rakaat kedua dia masbuk, dia pergi sujud lama-lama kan, apa projek besar tu. Lama sujud, imam dah habis baca Fatihah, dia tak bangun lagi sujud. Dia pun bangun saja, imam pun baca surah pendek habis. Ha, meletup jawab dia. Jawab dia apa? Bertukar, dia jadi masbuk. Sebab ketika dia belum dengan imam, beri imam tu tak sempat baca Fatihah. Sebab dia lambat bangun. Ha, jadi masa tu imam dia pun nak baca Fatihah, imam dah rokok. Ketika tu wajib dia tunggu-tunggu rokok. Ya, Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia masbuk. Dia boleh jadi tu. Sebab kaedah dia tengok masa. Dia berpedoman masa. Masa kita bersama kiam beri dengan imam, ada tak lulus tak kadar membaca Fatihah. Kalau lulus muafiq, kalau tak lulus masbuk. Ha. Dia muafiq masbuk. Tiap-tiap orang semayang jemaah mesti tahu. Ya, kadang-kadang dia masbuk dia buat muafiq. Kadang muafiq dia buat masbuk. Menyebab kadang-kadang boleh batal sembahyang. Ya. Dia masbuk. Dia baru masuk je merokok. Dia tak. Dia pergi habis ke Fatihah dia. Ha. Lama imam tua bersujud pun dia tak habis lagi. Dia buat dak dia. Dia kejauh belakang. Batal lah semayang tu. Ya. Dia batal lah semayang. Mana tadi? Tetapi haram juga terdahulu pada imam. Ya. Dan satu rukun fi'li yang sempurna tadi apa? Contoh dia rokok, imam tak rokok lagi.
dia bangkit daripada tadi, padahal imam lagi berdiri. Jadi mana dia tidak lima hari lagi tu. Itu baru dipanggil satu sempurna, rukun satu, rukun yang sempurna. Kalau dia tua daripada sujud kan, dia masuk rukun kedua, dia boleh batal mayang. Kalau sekiranya bukan, muafiq. Mas'alatun, satu masalah. Jika terkemudian makmum daripada imam, makmum terlewat daripada imam sebab uzur. Nah, dia ada dua, sebab tak uzur tadi tu hukum dia. Dia sebab uzur lain hukum. Misal apa? Seperti lambat ia membaca yang wajib dengan tiada wahwas. Dia ni jenis spesies baca lambat. Nah. Dia kena baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Macam budak aja dua tu. Ya. Ambil lambat dia baca, bukan wahwas. Kalau wahwas bis wah 10 kali bis tak habis kan. Membening kawan sebelah kau. Ya duk bis tak habis. Dia kalau wahwas ni biasa kena tipu dengan syaitan. Yang betul tak, yang tak betul dia pakai kan. bis kan. Itu wahwas. Yang ni tak ada wahwas, cuma kejadian dia lambat sedun dia baca. Baik, sekarang sebab dia lambat membaca, dia jadi terkemudian daripada imam. Imam rokok, dia tak rokok lagi sebab apa? Sebab dia nak tamamkan, nak sempurnakan Fatihah, sebab dia baca tadi dalam keadaan terlampau lambat. Ya, sebutan itu lambat satu-satu. Jadi apa hukum dia? Ha tu. Dengan tiada wahwas, hanya kena lambat juga. Ataupun bimbang makmum yang muafiq dengan membaca iftitah. Sebab tu kita kalau sembahyang masuk lewat, angkat dia takbir, terus baca Fatihah. Bismillah tu baca. Ya, tak payah kita ambil doa iftitah ataupun nak baca a'udzu. Kalau kita ambil doa iftitah, tiba-tiba imam rakaat dia kena habiskan kadar doa iftitah tu. Fatihah tu kena sambung kadar iftitah dia apa tadi. Dia curi kat situ, dia ambil kat situ. Maka kalau dia sempat rokok tu utamanya dapatlah, kalau tidak tak dapat. Akan. Ya, jadi rumit sikit tu. Yang senang dia bila imam kita masuk lewat, kita takbir je baca sekadar. Imam rokok tu tunggu rokoknya habis kita. Ya, dan kita baca pun baca ambil yang wajib saja. Ha tu. Ni masalah sekarang dia mengambil baca yang sunat iftitah atau auzu, dia baca auzubillah daripada membaca Fatihah hingga rokok imam. Ah, ini masalah dua ni. Dia jadi lambat tadi dengan sebab dia membimbangkan bacaan sunat satu, atau dia memang pesen kejadian dia baca slow aja. Dua masalah belum jawab ni. Atau hampir kepada rokok imam tadi. Ya. Hingga rokok imam, imam perokok, atau hampir nak dekat rokok. Atau sudah rokok imamnya. Ya, imam dia rokok, dah rokok, maka syak ia. Syak ia lagi berdiri, dia syak datang ketika dia berdiri. Syak mana? Pada membaca Fatihah macam-macam. Imam rokok je kan? Dia nak rokok, dia syak, Fatihah dah baca belum ni? Fatihah dah baca belum? Macam-macam lebih baik. Ya, tak jawab lagi masalah tu. Ha, ni sedapnya kita ada payah kat sini tadi. Susun jawab belakang kan? Maka syak ia lagi berdiri. Pada membaca syak tu, takluk pada membaca. Dia syak pada Fatihah, pada baca Fatihah. Dalam keadaan dia berokok, adakah sudah dibaca akan dia Fatihah? Atau, masalah apa dia? Empat ni. Ha. Atau ingat dia pada meninggalkan Fatihah. Imam nak rokok aja, dia ingat confirm Fatihah tak baca lagi. Tadi dia syak, yang ni memang tak baca, dia tahu. Atau imamnya itu terlalu pantas. Anda tahu hal juga. Dia tak dalam kejar ni, sebab imam baca wasal, satu nafas je Fatihah. Kan? Ha. Dia baca pantas membaca Fatihah hingga rokok imam sebelum makmum. Ha. Daripada sebelum makmum, daripada Fatihah, sebelum selesai makmum baca Fatihah. Semua masalah ni, 5-6 masalah tadi digulungkan sekalian. Sekalian ni itu dipanggil uzrun, uzur nama dia. Oh, uzur. Maka bila uzur, tiada mengapa terkemudian daripada makmum, daripada imam, dia terlempat tawa, dia tertinggal dengan membaca Fatihah. Mana dia boleh habiskan Fatihah je, kemudian dia ikut tertib sembahyang, kemudian dia follow belakang lah. Ya, sebelum lagi lalu tiga rukun yang panjang yang dimaksudkan bagi dia. Jadi maknanya sebelum imam tu bangkit pada qiyam kan, waktu dia boleh kejar belakang.
Berapa masalah ni? Ha? Bukan masalah wahwas ni. Dia lambat man batiah. Mana mereka yang lambat bacaan dia? Satu masalah. Kemudian dia membimbangkan baca yang su, yang sunat. Dua masalah. Ha, a'udzu ataupun infitah. Ya, hingga rukuk imam. Yang ketiga atau mampir imam. Atau sudah rukuk imam, ni imam dah rukuk, dia pula datang syak. Tiga. Atau imam dah rukuk, dia yakin tak baca batiah. Empat. Ya. Ha, ataupun imam terlalu pantas. Lima masalah. Ya, lima masalah ni maka dibenarkan dia tamamkan Fatihah dia dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Habis. Di mana sekalian uzur ni tiada mengapa terkemudian, makna dia terkebelakang atau terlewat makmum daripada imam dengan membaca Fatihah dia atau mentamamkan dia Fatihah kemudian diikut tertib sembahyang. Kemudian dia pergi jalan je lah. Rokok, iktidal semua. Dia tak payah pergi tunggu kat imam tu. Dia kejar belakang. Boleh. Habis. Kemudian maka tiada dibilangkan daripadanya rukun yang pendek. Dia kata tiga rukun panjang. Dalam sembahyang ada dua rukun pendek. Iktidal, satu. Kemudian duduk antara dua su. Itu rukun pendek. Rukun pendek tak payah kira. Iktidal rukun pendek, duduk antara sujud. Pun rukun pendek. Habis nak cantum jadi satu. Tak. Mana tetap di rukun pendek. Mana dia tak dikira. Mana kalau imam yang makmum tak habiskan batiah. Imam tu rekok. Imam bangkit rekok. Bukit satu tamam. Yang tidak tak kira. Imam pergi sujud. Masuk satu setengah. Imam tinggalkan sujud pertama. Masuk dua. Ya. Imam pergi sujud yang kedua. Masuk dua setengah. Imam angkat kepala sujud kedua. Dia masuk tiga rukun. Bila tamam tiga rukun, bila dia qiyam betul balik, berdiri betul balik. Walhasil dia, imam tu masuk rakaat kedua, berdiri tetap. Dan boleh baca Fatihah tu. Dia berdiri je, ketiga tu, makmum kena buat dua pilihan. Ya, dia nak muparakah ataupun dia ikut imam. Dia tinggal aturan dia. Ya, aturan yang tadilah. Habis tu. Maka tidak dibilangkan daripadanya daripada rukun panjang tu ialah rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk antara dua sujud. I'tidal rukun pendek. Kadarnya mana? Kadar membaca Fatihah. Ya, kita i'tidal kan sami Allah liman hamidah rabbana lakal ham. Dia boleh berdiri itu sekadar orang baca Fatihah panjang ni. Kalau dia lebih lagi tak ada unsur apa-apa saja termenung ni kan batal sembahyang ni. Yang memanjang rukun pendek. Satu lagi rukun pendek duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud rukun pendek. Kadar di mana? Kadar dia membaca tahiyat yang pendek sampai tahiyat awal. Sampai Allahumma salli ala Muhammad atau kadar dia. Kalau lebih lagi yang lama daripada itu jawab dia dengan sengaja batal sembahyang dia. Ada pun rukun panjang tak apa. Rukun panjang apa? Sujud. Ada nak sujud satu jam pun sujud dia. Kalau sembahyang seorang diri kan. Sujud lama pergilah sujud. Lama-lama tengok dah keras pun. Oh dah mati. Habis tu. Maka apabila selesai makmum daripada Fatihah padahal imamnya lagi dalam sujud yang kedua, maka hendaklah ia rokok. Ada kejar belakang lah. Dan diperbuat semayang ni atas tertib semayang rokok tidak lagi sujud. Kerana belum lagi lalu atasnya tiga rukun yang panjang. Bersalahan jika terkemudian makmum daripada imam lebih daripada tiga rukun yang panjang. Misal seperti berdiri imam perakat kedua. Ha, tu. Dia senang ingat dia. Jangan masuk rakaat kedua. Itu maksudnya. Ya, dia boleh baca Fatihah selama imam belum masuk rakaat kedua. Kalau imam berdiri, pom, tegak asal rakaat kedua habis. Gitu-gitu dia boleh niat muparakah ataupun dia niat imam ikut tinggalkan tadi. Sebelum masuk imam rakaat yang kedua, yang kedua. Atau duduk tahiyat padahal makmum belum selesai. Di masalah tadi rakaat pertama masuk kedua dia berdiri. Tapi kalau rakaat kedua imam tak berdiri. Lepas sujud imam tak berdiri, imam duduk tahiyat awal atau duduk tayat akhir. Ah ha, tu sebelum masuk rukun tu lah. Masuk je pump dia kena buat keputusan cepat. Jangan termenung lagi nak ikut imam ni. Ikut imam je lah. Nama-nama batal mayang ni. Dia imam masuk je rukun keempat tu. Dia kena buat pilihan. Sama ada nak ikut. Ataupun dia nak. Yang uparakah. Habis. Mana tadi? Atau duduk tahiyat padahal makmumnya belum selesai daripada Fatihah
Maka naklah ia mufaraka dengan niat. Niat mufaraka, aku keluar daripada imam. Atau aku bercerai daripada imam. Atau aku mufaraka daripada imam. Atau sembahyang sendiri je lah. Dan selesaikan sembahyang ni atas tertib. Dia ikut seterusnya lah. Jadi sembahyang dia seorang. Jika ia berkenak. Atau ia muafakat imam pada barang yang imamnya daripada barang perbuatannya. Dan tinggal bacaannya. Atau dia ikut imam, dia tun. Kalau imam tengah baca tahiyat awal, dia tun. Atau tahiyat akhir, dia tun. Ha, jadi maknanya apa? Dia kekal berjemaah. Habis kan, rakaat tu pun dia tambah lagi satu rakaat. Bermakna rakaat tu dia tak dapat. Dan ikut imam pada berdiri atau duduk dan bawa serakaat lagi. Kemudian dia bersalam imam. Lepas salam imam, dia kena datang ke serakaat lagi sebab tadi tak cukup. Ha, rakaat dia tak cukup. Inilah pada makmum yang muafiq. Mana makmum yang dapat kadar membaca Fatihah sebelum imam turun kepada kepada rokok. Atau demi tempat sepadan, ingat tu. Kadang mengaji-mengaji, daripada lama tak jangan berlaku teringat. Berlaku macam mana orang belajar tapi terlupa, sebab jangan-jangan berlaku. Kan, kan jadi salah, kena ingat tu. Satu. Ada pun makmum yang masbuk. Maknanya makmum yang tak ada masa membaca Fatihah ketika dia bersama imam masa berdiri, ya, sebelum imam rakaat tu. Mana kadar tu dia tak ada dapat. Dia datang, dia sikit baca, imam dah rakaat. Ada pun makmum masbuk, iaitulah orang yang tiada dapat serta imam masa. Tengok tu. Dia kira apa? Masa. Dia tak dapat masa kadar membaca Fatihah ketika sama-sama berdiri dengan imam sampai imam dah rakaat, tak ada masa tu. Maka dinamakan dia masbuk. Bersalahan orang yang muafiq, iaitulah orang yang mendapat serta imam masa. Masa membaca Fatihah. Tu dia punya tanda dobet dia. Ataupun dia punya apa tu, kaedah dia. Maka masbuk ni apa? Wajib atas orang yang masbuk itu apabila rokok imamnya padahal ia lagi dalam membaca Fatihah. Dia tengah baca Fatihah, imam rokok, maka jawab dia wajib lagi rokok. Jika tiada, ia masyul dengan membaca doa iftitah. Tapi kalau dia baca universitas dia baca, ataupun bismillah dia baca, dia kena denda tu. Baca sambung lagi ayat doa tu. Jadi kalau sempat dan imam rakaat dapat, kalau tak, tak ada. Jadi payah sikit. Lepas tu bila masbuk datang ke dia, terus baca wajib. Ambil baca bismillah tu, Fatihah je. Senang nak kira. Dan tiada diam, ya, lupa. Kalau diam lupa lain. Atau diam duduk mendengar bacaan imam. Ya. Dia dengar bacaan imam lama. Ya Allah. Maka itu wajib ia rokok mengikut imam. Supaya apa? Dapat akar rakan. Jadi bagi masbuk yang lambat, dia baca sikit, dia imam dah rokok, terus ikut dia. Itu dia panggil kiraatul imam, kiraatul makmum. Bacaan imam tu bacaan makmum. Ya. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita letakkan dalam masalah masbuk. Setengah mazhab Hambali, dia cerah terus. Kiraatul imam tu kiraatul makmum. Bacaan imam tu bacaan makmum. Jadi makmum tak payah baca apa. Oh, lagi senang. Dia angkat takbir Allah Akbar senyak, imam baca Fatihah senyak, imam baca surah pun senyak. Tunggu rokok, dia rokok, tunggu rokok. Wah, itu betul makan rumput sabit. Imam tanggung semua. Ya, semua imam tanggung. Wah, dia diam. Ha, kita tidak baca sebab kita amal atau hadis yang lain. Ya, la salata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Tidak ada semayang orang yang tak baca Fatihah. Maka dia kena masalah kat mana? Pertama, munfarid, orang semayang suandi. Imam, kemudian makmum yang masbuk. Ada tiga gulungan dia kena baca Fatihah. Ada pun masbuk, imam tanggung. Habis tu. Maka wajib dia rakaat serta dapat rakaat dia. Dia nak dapat rakaat, dia punya tanda dobit di mana? Catatan dia. Mesti dia dapat rakaat serta imam dan tumak ninah. Ya. Dia rokok dia, imam tengah rokok, kemudian dapat kadar masa tumak nilah. Kadar dia lebih kurang masa subhanallah. 4 second, 4 saat bukan. Subhanallah. Dia dapat tetap tak bergerak atau dapat tumak nilah. Ya, maka dapat rakaat tu. Tapi kalau dia baru nak pergi, oh nak tunduk di imam sami Allah habis, rakaat tu tak dapat. Ha, tu imam, dia tempat sunat dia tunggu tu di antara dia rokok. Ya. Ada imam dengan sakit hati makmum. Makmum nak rokok sami Allah. Makmum kata perai aku tak dapat aku rekat ni. Kena tambah satu rekat lagi. Ha, makmum datang macam itik. Kedi. Dia ambil semayang. Imam tengah rokok. Kan? Dah habis semua. Imam tunggu semua. Baca dah. Dah 7 kali baca tengok tak sampai. Maut kata makmum. Imam pula tengah pening balik.
Sami Allah liman hamidah ajalah jawab. Kan? Sebab tu masuk cepat. Sunat imam tang imam tunggu itu dan makmum pun pantaslah. Maka wajib ia rakaat mengikut imamnya supaya dapat rakaat dan ditanggung oleh imam Fatihahnya itu. Di sini imam tanggung Fatihah dia, ya. Atau yang tinggal Fatihah mana habis terus. Kan, yang kata takbir Allahu Akbar lima rakaat terus, itu satu Fatihah semua imam tanggung. Atau boleh baca Fatihah sekerat berarti lima rakaat. Rakaat dia rakaat yang baki itu imam tanggung. Itu mana atau yang tinggal. Nah, jika kalau tiada mengikut rakaat serta imamnya dan saya luputlah rakaat, itu lagi batal semayang ni pula. Jika lambat ia kerana menyudahkan Fatihah. Ini banyak kena ni. Ya, lambat habis Fatihah ditunggu imam dia tunduk hingga tunduk imam kepada sujud tersepadan dia. Kalau dia tadi dia masbuk patut dia terus ikut, dia degil dia baca Fatihah juga. Imam rokok dia tak habis lagi, imam tidak dia tak habis lagi. Imam turun daripada sujud dia tak habis, dia tak ikut, jawab dia batal sembahyang dia. Eh, lepas tu pun dikejar belakang, bagus. Gua sembahyang dah batal. Bahaya ni pekak tak mengaji nyanya. Habis. Sebab apa? Kerana kemudian ia daripada imam dengan dua rukun dengan tiada unsur, ya. Lepas tu tak ada unsur lagi gitu. Maka jawab dia apa? Batal sembahyang dia. Habis. Kemudian maka jika ada orang yang masbuk itu dalam membaca Fatihah rakaat imamnya padahal ia masyhur dengan baca iftitah, wallah alamnya.